Kita balik lagi Encik Tuan Puan semua dan kita langsung saja ke kabar kita. Ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru ini menggesa pembangunan pasar induk hingga akhir tahun ini. Beberapa kendala yang menyebabkan terkendalanya pembangunan tersebut ini salah satunya akibat COVID-19 yang melanda beberapa waktu yang lalu. Disperindak Pekanbaru menargetkan pembangunan pasar induk Pekanbaru akan selesai hingga akhir tahun ini. Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Disperindak Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin. Ia menyebutkan bahawa selama ini pembangunan pasar induk tersebut mangkrak akibat wabak COVID-19 yang melanda beberapa waktu lalu. Namun pihaknya saat ini terus menggesa hingga selesai, ditargetkan akan selesai di akhir tahun 2024. Banyak barang-barang ini dah atapnya disuruh orang Nurkomahla Andika dan Sugiharto melaporkan.